Daulat tuanku. Daulat tuanku. Daulat tuanku. Ampun Anwar. Ampun Anwar. Ampun Anwar. Ampun Anwar. Ampun Anwar. Ampun Anwar. Terima kasih semua. Dan tuan-tuan, tanpa menunggu lebih masa lagi. Adalah isu rakyat, bukan isu politik yang sempit. Oleh kerana itu, tadi kami telah disambut oleh Encik Helmi, Encik Musa, pegawai yang mewakili PRO. Dan kita ucapkan terima kasih kepada beliau yang telah memberi sambutan dan layanan yang cukup luar biasa. Dan penegasan yang dinyatakan kepada kami adalah, saya bertanya, kami bertanya dengan dia, adakah apakah pendirian dan sikap pihak istana terhadap memorandum yang disampaikan oleh rakyat, adakah akan diberikan layanan yang sewajarnya? Beliau mengatakan perkara itu akan diambil satu langkah yang serius melalui prosedur yang ada, dan kita menegaskan bahawa pembebasan Anwar Ibrahim adalah satu-satunya jalan terbaik yang telah dicadangkan oleh Working Group on Arbitrary Detention of United Nations. Amin ya Rabbal Alamin. Iaitu damage jundan, kerosakan dan imej yang buruk telah berlaku pada negara Malaysia yang kita cintai ini, kesan daripada tindakan politik pimpinan UMNO yang lepas dan yang hari ini. Dan oleh kerana itu kita menegaskan, mereka menegaskan bahawa satu cara untuk memulihkan imej negara adalah dengan membebaskan Anwar dan serta-merta. Amin insya-Allah. Itu penegasan kami dan mesej itu adalah jelas. Dan selepas ini kami akan mengadakan roadshow-roadshow dan mengembalikan lebih banyak lagi NGO-NGO agar suara rakyat merupakan suara yang akan dihormati oleh semua pihak. Dan kita yakin Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Perdana Yang Beragung memahami implikasi dan maksud hak yang dimiliki yang diperuntukkan oleh perlembagaan ke atas dirinya. Dan saya yakin baginda akan diberi nasihat yang terbaiknya untuk memulihkan imej buruk Malaysia di mata dunia dengan selesa. Dan kita yakin Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Perdana Yang Beragung memahami implikasi dan maksud hak yang dimiliki yang diperuntukkan oleh perlembagaan ke atas dirinya. Dan saya yakin baginda akan diberi nasihat yang terbaiknya untuk memulihkan imej buruk Malaysia di mata dunia dengan selesa di berbagai pagar. Tapi kalau settlekan Anwar Ibrahim dibebaskan, kita mahu beliau terlibat dalam pilihan raya bagaimana rakyat biasa, tidak perlu melalui proses yang biasa, iaitu seorang yang ditahan di penjara kena melalui satu penggal pilihan raya baru boleh masuk petani. Jadi itulah kita harap dalam pilihan raya ini kita harap dapat dibebaskan dan beliau akan memimpin pasukan Pakatan Harapan untuk memenangi pilihan raya Putrajaya. Terima kasih. Reformasi! 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 Bebas, bebas! Bebas, bebas! Bebas rakyat! Bebas rakyat! Bebas, bebas! Bebas, bebas! Bebas Anwar! Bebas Anwar! Terima kasih kepada rakan-rakan sekalian yang hadir dalam sesi penyerahan memorandum yang diadakan oleh NGO dan diketuai oleh Reformasi! 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 Bebas, bebas! Bebas, bebas! Bebas rakyat! Bebas rakyat! Bebas, bebas! Bebas, bebas! Bebas Anwar! Bebas Anwar! Terima kasih kepada rakan-rakan sekalian yang hadir dalam sesi penyerahan memorandum yang diadakan oleh NGO dan diketuai oleh saya.